Sekarang ini bincang-bincang ya sambil mengisi hari Sabtu untuk hal-hal yang bermanfaat lah. Dan ini yang keempat, teripang sebagai sumber kesehatan, sumber kekuatan. Nah, ini tanda kutip kekuatannya ini. Kemudian sama sumber kecantikan, ini luar biasa sekali. Pembicara kedua itu ada Mas Yogi Ari, gitu. Pak Yogi Ari. Pak Yogi Ari ini pelaku usaha. Beliau sudah usaha di bidang teripang ini salah satunya. Founder PT Kampung Teripang Indonesia. Sekarang ini Pak Yogi ini lagi di Bintan. Oh, Bintan. Lagi di pabriknya. Tapi lagi pas di Bintan. Jadi pas banget waktu kita hubungi, dihubungi Bu Eko, saya hubungi, wah kebetulan Pak, saya lagi di Bintan, wah luar biasa ini. Jadi pas langsung online dari sumber teripangnya gitu ya. Nanti biar banyak cerita lah nih. Perkenalkan, nama saya Yogi Ari. Yang, jadi kita di Bintan ini Pak, ini udah dari tahun 2013 Pak. Ini kita memproduksi mulai dari ekstrak teripang, Pak, dalam bentuk tepung, sampai yang terbaru kita menggunakan hidrolisat, Pak. Terus juga dimulai di tahun kemarin, Pak, awal tahun kemarin kita sudah mulai juga untuk budidayanya, Pak. Jadi yang kita pakai di sini jenisnya spesifik, Pak, hanya menggunakan Stichopus variegatus, Pak. Stichopus variegatus itu apa? Teripang nanas? Teripang emas, Pak. Kita di Bintan ini produksi, ini mengikuti tren, Pak. Nah, jadi dimulai di 2013 itu sederhana, Pak. Jadi bahan baku teripang melimpah di sini, Pak, ya. Sedangkan market di Jakarta besar dan mereka masih impor dari Malaysia, Pak, ya. Jadi yang impor-impor dari Malaysia ini sudah bisa disubstitusi oleh produk-produk kita yang dari Bintan, Pak. Seperti itu, ya. Nah, di pabrik sini pun untuk 2018, Pak, ini sudah standarisasi untuk Badan POM ya, Pak, untuk ekstrak bahan alam, IEBA, Pak. Industri ekstrak bahan alam, ya, standarisasinya untuk Badan POM dan memang market kita sekarang sudah ekspor, Pak. Sudah ekspor, ya. Nah, jadi ekspor tapi dalam bentuk produk jadi, Pak. Kita tidak ekspor dalam bentuk bahan kering atau bahan aktif, Pak. Kita konsepnya adalah industrinya terintegrasi, Pak. Jadi mulai dari kita ada pembudidayaan, kita ada sirensing, Pak, diajarin oleh Prof. Ya, Prof. Giri, ya, ada sirensing, ada restocking, ya, dan sekarang pun kita ada kawasan konservasi khusus, Pak, untuk restocking di alam ini, ya. Nah, sampai ke industri untuk membuat kolagennya, Pak, ekstraknya, hidrolisatnya, sampai menjadi produk akhir, Pak, sampai menjadi produk jadinya. Pak Singgih, nggak apa-apa ya, curhat, Pak. Jadi kalau pameran di luar negeri itu, Pak, kita seringkali bawa produk kita yang berbahan dasar si kolagen teripang ini, Pak, itu pertanyaannya selalu dua, Pak. Yang pertama mereka selalu nanya, benar, kamu di Indonesia bisa memproduksi kolagen, kata dia itu, Pak. Ya, itu selalu, Pak, ditanya seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua concern mereka adalah, yakin kamu tidak mengeksploitasi alam, gitu, Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini nih, sekarang kita buka, Pak, sebagai tempat wisata, yang namanya Kampung Teripang ini, Pak. Ini adalah sebagai balas dendam, Pak Singgi. Balas dendam, gitu, Pak. Jadi sekarang kalau ada orang-orang nanya gitu, Pak, kita ajak ke sini, Pak. Kita ajak ke sini,
mereka bisa merasakan sendiri bagaimana mulai dari hulunya sampai hilirnya gitu loh Pak. Ya. Yeah. Nah, alhamdulillah Pak, ketika mereka terbuka Pak, baru mereka percaya Pak. Oh, ternyata di Indonesia bisa ya bikin kayak gini gitu loh Pak. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ekspor ke 5 negara Pak untuk produk-produk jadinya gitu. Ekspornya kita ke 5 negara Pak, ada di ASEAN dan ke Cina Pak. Jadi cerita kolagen, cerita tadi yang Bu Eko anti kanker apa segala macam, memang secara budayanya si teripang ini kan memang mereka konsumsi setiap tahun baru Imlek ya Pak, sinchia apa segala macam. Nah, mereka sangat tertarik adalah ketika si produk ini bisa menjadi produk jadi yang ready to eat Pak, atau menjadi dalam bentuk suplemen. Kalau produknya Mas Yogi apa aja Mas, dalam bentuk apa? Kalau bahan aktifnya ekstraksi dengan hidrolisat Pak. Boleh izin sekalian promosi berarti ya Pak? Iya, monggo. Promosi nggak berbayar ya? Promosi nggak berbayar Pak. Monggo, jadi... Ini langsung ya? Langsung live Pak, live. Ini mulai dari personal care ya Pak. Ini salah satunya Bu, ini produk baru kita yang baru mau kita launching, kita punya pomade juga, Yan. Ya, buat apa kolagen ya. Nah, ini yang sudah ekspor, Pak. Ini sudah ekspor, ini dalam bentuk serum, Bu. Jadi hydrolyzed kolagen dalam bentuk serum. Nah, ini buat Bapak Ibu yang tadi, Pak, apa Pak? Manula muda ya, Pak. 25 tahun bisa lebih muda nih, Pak, Yan. Nah, terus berikutnya ini dalam bentuk jelly kolagen, jadi dia ready to drink, jadi langsung siap minum. Ya, jadi ini yang apa? Ini juga sudah ekspor juga nih Bu, Yan. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa juga produk-produk yang lain untuk si apa? Personal care. Nah, terus tadi yang menarik Pak Singgi, yang sekarang apa memang marketnya besar sekali adalah yang ini Pak, yang buat tulang dan sendi Bu Eko ya. 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 Jadi ini yang tadi Pak Singgi bilang betul sekali Pak. Kita sudah ada Pak hasil ujinya untuk tadi Pak kandungan kondroitin, glukosamin, dan kolagennya Pak dari si teripang ini. Dan memang alhamdulillah apa testimoninya bagus semua ya Pak produknya ya. Yang untuk tulang dan sendi Pak sekalian promosi Pak. Nah cuman memang saat ini Pak izin yang merek Fitsi ini Bapak bisa cek di online, memang ini kita lagi dihajar habis-habisan sama pemalsuan Pak. Sama pemalsuan. Jadi memang banyak sekali yang memalsukan kalau Bapak bisa lihat di online-nya. Ya, agak-agak sedih juga ya. Nah, itu terus berikutnya tadi Pak Singgi izin yang tadi Bapak cerita untuk aprosidiak ya Pak. Nah, ya, kita punya bentuknya adalah dalam bentuk kopi Pak. Wah, ya. Dalam bentuk kopi ini untuk men vitality Pak. Ya, jadi memang kandungannya dari si tadi Bu apa si hidrolisat si kolagennya, ya. Dalam bentuk kopi, ya. Nah ini, nah untuk yang laki-laki. Nah kalau untuk yang perempuan Pak, izin ada bentuknya dalam bentuk coklat. Jadi kita lengkap Pak Singgi. Jadi mulai dari apa? Mulai dari personal care. Ya, kita punya 3 grup produk Pak. Itu adalah personal care, apa? Personal care. Ada food and beverage. Sama satu lagi adalah functional food Pak. Supplement. Ya, itu Pak. Kalau izin boleh ke pabrik lihat bentar boleh Pak? Ayo, ayo. Sambil ngobrol nanti biar kita lihat ini. Boleh sekali. Jalan-jalan. Iya. Mas Yogi, yang aprodisiak itu katanya ada yang oles juga, Mas. Itu, Yun Sewu, Pak, izin Badan POM-nya masuk jalur merah ya, Pak?
Oh gitu. Iya. Oh. Nggak lanjut Agak ya. agak sulit Pak untuk dapetin badan pomnya Pak. Oh, gitu. Kayaknya dicampur kopi itu ya Pak, kopi sama coklat ya. Kalau kopi sama coklat kan jadi minuman, padahal sebetulnya ya, betul. Kita. Oh ya, ya. Iya, pabriknya Pak. Jadi ini ada, tapi hari ini libur ya Pak, hari ini libur karena Sabtu Minggu Pak, Ian. Oke. Jadi ini ruang bahan bakunya, ini mulai dari ada tangki-tangki untuk ekstraksi dan hidrolisat Pak. Mas Yogi, ini di Kota Bintannya atau di mana Mas? Di desa Pak, Teluk Bakau Pak. Teluk Bakau? Iya, arah Trikora Pak. Nah, ini mesin spray kita, Pak, untuk bikin tepungnya, Pak. Tepungnya. Spray dryer-nya. Spray dryer gitu. Ya? Iya, spray dryer-nya. Kapasitas berapa itu, Mas? Ini kapasitas 2 ton per bulan, Bu. Kopinya nanti bentuk dalamnya, tadi saya belum cerita, Bu. Bentuk dalamnya ada seperti ini, Bu, bentuk kopinya. Oh, itu. Jadi, dia ya, udah dalam bentuk drip sachet. Dalam bentuk drip sachet itu langsung tinggal di apa dikasih dicok dari atasnya terus nanti dia netes sendiri Pak kayak Vietnam drip ya itu langsung diseduh aja. Sekalian tadi udah intronya udah bagus sekali itu untuk memberikan gambaran ke kita, saya nggak banyak ngasih tambahan, hanya sampaikan aja bahwa memang kalau di Indonesia itu tripang jenisnya macam-macam ya, kita tahu semua itu. Dan waktu itu yang paling banyak dibicarakan orang itu sebenarnya kan tripang pasir, Holundria scabra gitu. Tapi sekarang kayaknya bergeser, jadi geser ke, kalau di Malaysia namanya gamat, tripang nanas ya. Kemudian sekarang malah tripang emas. Stichopus ya, Stichopus variegatus. Yang dulu itu malah nggak dilirik itu tripang ini, wong warnanya kuning itu kayak mohon maaf ini kayak bentuknya kayak kotoran manusia ya. Ternyata sekarang luar biasa ini, luar biasa sekali. Jadi monggo silahkan kalau ada yang bertanya, diskusi atau share berbagi pengalaman gitu, nanya belinya gimana, silahkan monggo. Mbak bagus. Pak Agus Bandol. Ini produknya Pak Yogi ini bukan main. Sudah banyak sekali variasinya, ya. Macamnya banyak sekali. Dulu yang saya tahu cuma satu produk dari Tripang ini yang dinamakan Gulgamat. Apa itu termasuk produknya Pak Ari atau itu dari, kalau nggak keliru, dari Malaysia ya, Pak? Malaysia. Nah, kalau di Malaysia dulu setahu saya memang produknya dari bahannya dari Langkawi. Langkawi Malaysia itu ada apa itu yang ngambilin tripang itu di Langkawi banyak sekali. Nah, ini bagus sekali kalau yang Pak Yogi ini sudah budidaya dari mulai pembibitan bahkan ada yang si rensingnya. Saya kira bagus sekali. Pertanyaan saya ini kan belum dikenal luas dari online ya Pak. Nah kalau mungkin informasi itu bisa di apa atau iklannya bisa dimuat online gitu, kita bisa pesan dari online gitu. Saya kira laris manis itu kalau di Indonesia Pak. Itu aja. Dan lagi satu lagi. Ini ide ya, tadi kan tripang yang dari Indonesia itu sudah banyak dijual dari POM, sudah diizinkan untuk dijual atau diekspor dalam bentuk kering ya. Apa tidak bisa itu direkrut oleh Mas Ari untuk sumber bahan baku di sana. Nah, kemudian Mas Ari yang, Mas Yogi, Ari yang ngolah. Nah, itu saya kira ada sinergisme yang sangat bagus. Ya Pak, kalau untuk masalah produk memang tadi Pak, jadi sejarahnya memang kita agak sedikit terlambat lah dari si negara tetangga ya Pak, si Malaysia ini. Nah,
Tapi memang alhamdulillah Pak, memang sekarang sudah banyak produk-produk yang kita substitusi Pak. Salah satunya tadi Pak yang bicara mengenai gamat jelly ya Pak, gamat jelly. Nah itu memang produk gamat jelly yang beredar di Indonesia sekarang itu memang sudah kita supply Pak. Kita supply bahan aktifnya Pak. Ya, saya punya serum yang tadi kita ekspor Pak. Itu harganya Pak di lokal Pak ini cuman 350.000 Pak per botol ya. Nah, di luar Pak itu harganya sampai 1.500.000 Pak. Jadi ini sempat Pak kita arahkan untuk ngejar market lokal Pak. Tapi ketika market lokal ini melihat Pak, satu made in-nya Indonesia Pak. Ya. Mereka lebih suka made in Korea Pak, walaupun produknya abal-abal, ya. Nah, jadi kadangkala di negeri sendiri ini suka sedih Pak, ya. Jadi giliran kita bermain yang tadi Pak ada suplemen yang kuat tulang dan sendi Pak untuk market lokal Pak dengan harga yang terjangkau Pak, yang terjadi apa Pak? Produk kita dipalsuin habis Pak. Jadi sekarang ini prefer untuk kita memperkenalkan produk kita menjadi nation brand Pak. Jadi terkenal dulu di luar negeri Pak. Ketika sudah terkenal masuk Indonesia mudah Pak. Jadi ekspornya menggunakan labelnya private label Pak. Jadi kita membuat untuk orang lain Pak. Wow. Jadi pakai labelnya mereka seperti itu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Yang brand sendiri ada tuh. Brand sendiri ada Bu. Tadi brand kita Bu. Tadi yang saya pasang di sini tadi, yang saya suit tadi Bu, itu brand kita semua. Tapi apa kalau itu? Brand ekspor kita berbeda Bu. Nama brandnya Si Kiume. Oh Si Kiume. Ya. Si Kiume. Si Kiume yang serum, ada Si Kiume juga yang jelly kolagen Bu. Oke oke oke. Pak Yoki, boleh nanya Pak Yoki? Nanya Pak. Di Indonesia aku kan kadang-kadang Pak Singgah ya, boleh nanya. Di Indonesia kan kadang-kadang kreatif ya, Pak Yogi. Kasih nama itu yang mirip-mirip Jepang, mirip-mirip Korea. Misalnya apa, Jepang Isakuiki ya. Kan model begitu efektif gitu, Pak Yogi. Sakukurata. Sakukurata. Betul, Pak Yogi. Jadi kayak tadi pun brandnya kita bikin seperti ke Perancis-Perancisan Pak, Si Kiume gitu kan. Nah cuman memang saya mempertahankan Pak untuk mengangkat produksi Pak. Jadi ada nama Pak kan diproduksi oleh ya Pak. Diproduksi oleh itu sengaja saya mengangkat nama di sini Pak. Jadi ada namanya Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang Pak, Kabupaten Bintan. Ya. Jadi setiap kali orang nanya, ini Teluk Bakau Gunung Kijang ini di mana katanya gitu loh Pak. Jadi Indonesia gitu kan? Iya gitu Bu, tapi berbeda ketika kita nyantumin misalnya ini made in Korea gitu Bu, itu laku keras tuh Bu. Ya. Apa ini saya mau nanya, itu kemudian itu Pak, Bapak kan produknya udah banyak, itu diekspornya semua jenis produk bisa diekspor semua Pak? Atau ada yang dipasarkan? Saya sebetulnya tertarik dengan ekstrak kolagen itu tadi Pak. Kalau beli itu kan 50cc, yang merek Korea itu kan sekitar 500.000 atau 450.000. Bisa nggak kita beli, Pak? Betul. Biar awet juga gitu loh, Pak. Enggak, Mas Yogi, silakan. Ya, enggak sih. Nah, terus tadi kalau misalnya masalah produk, Bu, yang kita ekspor memang baru yang jenisnya serum sama minuman jelly kolagen tadi, Bu, yang ready to drink. Itu yang kita sudah ekspor. Yang kopi sama coklat tadi? Nah, yang kopi sama coklat tadi belum, Bu. Belum. Tapi memang karena market kita di sini sebagai tempat wisata, Bu, itu memang targetnya adalah para turis. Sebelum ada pandemi ini, Bu, ya. Sebelum ada pandemi ini, ini kita sehari lebih dari 100 turis, Bu, mancanegara yang datang ke sini, Bu, ke tempat kita. Ya. Nah, biasanya tuh mereka pasti beli Bu sebagai oleh-oleh, ya. Nah, nanti mereka pulang ke negaranya mereka cerita Bu, ya. Mereka cerita, ya. Nah, ketika mereka cerita kan mereka merasakan
khasiatnya kan, Bu, ya. Nah, jadi ada dua, Bu. Pertama, mereka ngajak teman-temannya datang ke sini menjadi wisatawan, jadi pemasukan devisa buat negara ya, Bu, ya. Nah, berikutnya, Bu, mereka datang sambil bawa PO, PO satu kontainer, Bu. Bagus tuh. Iya, iya. Ya, pemasaran yang ekowisata ya. Yang kolakin tadi, Pak, gimana kalau caranya beli dari Jakarta, Pak? Nah, jadi, Bu, untuk sampai saat ini memang untuk bahan aktifnya masih eksklusif di kita, Bu. Mm-hmm. Yang baru kita lepas masih dalam bentuk produk-produk jadinya, Bu. Iya, iya. Betul. Yang udah, karena memang jadinya tadi. Ya, kalau untuk produk jadinya monggo, Bu, bisa kita kirim, bisa kita jual. Tapi kalau untuk bahan aktifnya sampai saat ini masih kita keep dulu, Bu. Masih kita simpan sendiri dulu seperti itu. Ya. Karena di kita pun ada satu divisi kita, Bu, itu memang mengerjakan untuk produk-produk maklun, Bu. Oh. Jadi produk-produk maklun. Jadi kita banyak sekali, Bu, memang produk-produk yang maklun di kita, Bu. Yang mungkin salah satunya yang Ibu tadi minum itu mungkin ya. Ya, kita nggak tahu karena mereknya macam-macam, Bu. Iya, iya. Nah, ini Stikopulus Varicatus ini modelnya seperti ini. Geli ya, ya. Pas ini kita punya indukan di sini, Pak. Kita punya indukan itu besarnya sebesar pohon mangga, Pak, itunya, Pak, diameternya, Pak. Wow, besar sekali ya. Pesertanya banyak yang ibu-ibu ya, yang kayaknya concern-nya ke arah beauty tadi. Terus kemudian ada bapak-bapak yang debisnya. Nah, produknya Mas Yogi yang bisa kita akses, gitu. Yang beauty tadi apa saja, klaimnya apa, terus yang untuk debisnya itu produknya apa, terus gimana klaimnya apa gitu, supaya kita nanti bisa, oh saya mau ini dong atau gimana nih. Oh, silakan Mas. Oke, Pak, jadi buat ibu-ibu dulu ya, Pak, buat ibu-ibu dulu ya, karena bicara kosmetik personal care ini luar biasa, Pak, Yan. Nah, jadi yang kita punya tuh ada dua brand, Pak, ada dua merek, ya. Merek yang pertama adalah memang saya posisikan untuk lifestyle, Pak, untuk lifestyle. Jadi mereka produk-produk yang serum tadi, Pak, itu memang ngarahnya untuk wrinkle, anti-aging gitu, Pak. Ya, itu memang produk-produk yang lifestyle, Pak. Tapi ada juga, Pak, produk-produk kita yang kita arahkan untuk treatment, Pak. Untuk treatment. Jadi tadi mungkin Bu Eko tadi bisa ditambahkan, Bu. Jadi ternyata kalau untuk kosmetik, Bu, si kolagen dari Tripang ini, Bu, itu kosmetik tuh dasarnya tiga, Bu, ya. Jadi dia bisa sebagai pemutih, dia bisa sebagai anti wrinkle, ya. Dan satu lagi itu dia sebagai anti acne. Nah, jadi ada produk pemutihnya, Pak, ada produk anti-agingnya, dan ada produk buat anti-acne, ada buat anti-jerawat. Nah, ini yang menarik, Bu, karena dasarnya semua kosmetik, personal care itu adalah anti-acne, Pak. Jadi jerawatnya dulu diberesin, baru dia bisa pakai produk yang lain. Nah, ini di kolagen Tripang dia punya fungsi, Pak Singgi, untuk sebagai anti-acne, seperti itu. Ya. Di sisi kosmetik, betul. Oke. Tadi kan cerita mengenai skizofrenia. Jadi salah satunya adalah skizofrenia. Setahu saya kan skizofrenia itu penyebabnya adalah dua ya. Dua kemungkinan itu dua-duanya, kemungkinan salah satu itu dopamin. Jadi hormon lalu serotonin ya, serotonin kan asam. Gitu. Nah, saya tadi kan kehilangan waktu diceritakan mengenai itu yang mana yang yang bisa membantu pemulihan orang yang kena skizofrenia. Maksud saya gini, jadi dari ini memang nggak semua dari perairan itu ada ininya. Khusus ya, berarti khusus ya. Ini pas kebetulan ada yang di perairan Kendari ini, gitu.
Nah, artinya ini kan sebetulnya unik ya. Bisa kita untuk menghindarkan dari itu kan kita konsumsi aja misalnya teripang ini gitu. Tapi tentu saja kan nanti pengolahan dan itunya kan kita harus pertimbangkan juga supaya si sarkosin ini enggak habis gitu kan, Mbak. Iya. Aja. Jadi artinya cuma pengen cerita aja bahwa memang ada uniknya juga ini dari sisi enggak dari sisi tadi yang nutrisi saja, tapi ini juga ternyata ada yang asam amino non esensial yang bisa berfungsi untuk ini. Neurotransmitter dari otak. Oke, terima kasih. Yeah. Pokoknya orang yang ketakutan, orang yang paranoid bisa pakai ini juga nih, yang parno karena COVID-19. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, kita bicarakan itu memberikan inspirasi lah gitu ya, menambah sedikit pengetahuan dan mungkin nggak bisa memperbaiki diri. Ya, tadi yang bisa putih sekaligus halus, hilang keriputnya, mudah pakai terimbang gitu ya. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus sehat.